Semasa aku berada di dalam keadaan sebegini, aku selalu terbayangkan kesusahan yang dihadapi oleh pengembara di masa silam yang hidup secara nomad beribu tahun yang lampau tanpa menggunakan apa-apa peralatan moden. Nama saya Zaharis bin Kuzaimah. Saya berasal daripada Kuala Lumpur, Malaysia. Saya adalah seorang pembuat filem dokumentari focusing mostly dekat adventure, travel dengan outdoor activities. Saya juga adalah seorang pengembara, hidup sebagai seorang nomad, hidup di jalanan, dan setakat ni saya banyak mengembara dengan menggunakan basikal. Setakat ni saya dah mengembara dengan basikal lebih kurang 20,000 kilometer. Saya dah mengayuh di Mongolia, China, Kazakhstan, Kyrgyzstan, Iceland, Scotland, Sweden dan Norway. Dan baru-baru ni saya mengembara dengan mengayuh basikal saya daripada Mongolia through China masuk ke Kyrgyzstan, dan saya filemkan pengembaraan saya tu dalam sebuah dokumentari dengan basikal aku menjelajah season kedua. Aku menerokai kawasan hutan yang sunyi sepi ini selama 3 hari, bergerak perlahan kerana aku banyak menolak sahaja basikalku di sini. Bagi saya, untuk filemkan sesuatu pengembaraan berbasikal secara solo tanpa menggunakan kru bukanlah sesuatu yang mudah, dan ia memerlukan motivation yang amat tinggi. Saya kena set up kamera, tengok semua shot, and then saya kena start kayuh, patah balik, datang balik dekat kamera, check semua shot, tengok okey ke tak, dan barulah saya boleh teruskan perjalanan. Barang-barang yang saya bawa pada basikal saya adalah lebih kurang 45 hingga 50 kilogram. Saya bawa peralatan memasak, makanan, camping equipments, tools untuk repair basikal, laptop, camera equipments. Dan so far, saya filmkan dokumentari saya ni pakai 2 biji Canon 5D, iaitu 5D Mark II dengan 5D Mark III. Dengan saya bawa sekali 2 GoPro Hero 3. Ramai yang tanya saya, macam mana saya charge saya punya filming equipment, saya punya laptop, kamera semua tu. Saya pakai solar charger yang bagi saya amat berguna. Terima kasih kepada Goal Zero Malaysia yang membekalkan saya dengan solar panel semua ni. Saya pakai Goal Zero Sherpa 100 dengan 2 solar panel. Jadi saya tak ada masalah dari segi electricity. Saya pun suka duduk dekat luar. Even kadang-kadang bila buat editing pun saya lebih suka duduk di bawah pokok dekat padang rumput semua tu. Post production semua pun saya buat sendiri. Final editing, voiceover, scripting semua tu. Kecuali music je saya work out together dengan seorang composer daripada Scotland yang saya memang terjumpa dia secara tak sengaja masa saya mengayuh di Scotland 2 tahun yang lepas. So in season 2, Zaharis is travelling from Mongolia through China, right through to West China and finishing off in Kyrgyzstan. So musically, when me and Zaharis were talking about what style I should write the music in, we kind of came to the conclusion that I didn't have to write traditional Mongolian or Chinese music, but we thought that it'd be best if I used instruments and flavors and colors from these different cultures that he was going to experience. Okay, I'm going to play along.